Bisa sambut Kapolres Aceh Singkil dari AKBP Ian Rizkian Milyardin kepada AKBP Andrianto Arga Muda diwarnai dengan suasana yang haru. Terlihat beberapa sejumlah personil Polres Aceh Singkil meneteskan air mata pada saat momen berjabat tangan tersebut. Dalam kesempatan ini, AKBP Ian Rizkian Milyardin terlihat menyalami satu persatu personil serta pengurus Bayangkari sebelum meninggalkan markas Polres Aceh Singkil yang pernah dipimpinnya selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Di mata para personilnya, AKBP Ian Rizkian Milyardin dikenal sebagai sosok Kapolres yang multitalenta. Selama menjabat sebagai Kapolres Aceh Singkil, AKBP Ian banyak menorehkan prestasi-prestasi fenomenal melalui sejumlah inovasi kreatif di bidang pelayanan masyarakat. Selain itu, AKBP Ian yang akan menjabat sebagai Kapolres Aceh Utara ini dikenal masyarakat dengan baik, suka memberi dan turun langsung dalam kejadian musibah di wilayahnya. Dari Aceh, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.